Assalamualaikum Nainas. Welcome to Pulau Redang. Kami pilih untuk naik bas ke Kuala Terengganu. Kami kini berada di terminal bersepadu selatan. Jangan lupa print out tiket sebelum naik ke bas untuk di scan barcode. Assalamualaikum. So hari ini kita menuju ke Kuala Terengganu. So ini adalah kali kedua kita naik bas dengan Darul Iman. Stay tuned. Perjalanan dari TBS ke Kuala Terengganu hanya memakan masa selama 6 jam. Sekarang kita berada di terminal Kuala Terengganu dan kini kami sedang menjamu selera bersarapan seawal 5 pagi. Sebelum memulakan aktiviti hari ini, mari kita solat subuh. Masjid dulu. Abidin terletak 200 meter sahaja dan indikasi. Sekarang ni kami berada dalam van transfer ke Jetty. Tak pasti Uncle Lee nak tunggu berapa ramai orang untuk fit all the seats. Uncle nama apa? Asing. Uncle umur berapa? Mana? Umur tinggi tu. 7 lebih tu. Kami terus menuju ke restoran Sang Surya untuk makan tengah hari. Kami ke bilik pula. Let's check it out. Kami ke aktiviti snorkeling yang pertama. Sebelum memulakan aktiviti, mari kita dengar briefing untuk langkah-langkah keselamatan. Thank you.
telah menunjukkan waktu makan malam. Mari kita tengok apa menu makan malam hari ini. Aktiviti air sudah, makan malam pun sudah. Mari kita lepak depan Laguna Redang Island. Alhamdulillah, mari kita ke aktiviti air seterusnya. Aktiviti air untuk hari kedua adalah Discover Scuba Diving. DSD ni tak perlu ada license tau. Tapi kena dengar briefing untuk langkah keselamatan. Kami ke Baby Turtle Release pula. Cost donation hanya RM20 sahaja per person. Semoga awak panjang umur, survive kat luar sana. InsyaAllah. Adalah hari terakhir kami di Laguna. Sebelum apa-apa, isi perut dululah.